sendiri undangan dari Travel Dharma Nusantara Indonesia berjalan dengan baik, dan apa yang menjadi harapan kita, cita-cita kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi kulli shalihah al-fatihah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kegiatan manasik umroh pada pagi hari ini kami serahkan sepenuhnya kepada Ustaz Ahmad Fauzi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat luar biasa. Sudah sangat tangan ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim al-umratu ilal-umrati kafaratu lima bainahuma al-hajjul mabrur laisa bil jazaa' ila jannah. Qala ta'ala inna shofa wal marwata min sya'illah wa man hajja al baita wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawaffa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Sadaqallahu alim. Bapak Ibu, bismillah ibu rahman, mudah-mudahan dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan itu dalam rahmat Allah. Kita diberikan sehat, bahagia. Karena itu adalah rahmat dari Allah. Kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita bisa sampai di sini keadaan sehat, diberikan waktu cukup, kemudian bisa hadir di sini dengan tertawa dan sebagainya. Itu adalah rahmat Allah yang harus disyukuri. Baik, materi jenis ini perlu kita sampaikan dan ada, memang harus ada agar Bapak Ibu mengenal bagaimana profilnya Dharma Nusantara Indonesia yang mulai berdiri untuk umrohnya tahun 2014 dan izinnya keluar tahun 2016. Jadi semuanya aspek perizinan kita. Kita pun juga di bawah Ampuri, pun ada nomor asli-nya juga di sertifikatnya dan di badan hukum yang resmi. Barang-barang yang tidak boleh di cabin bag, benda tajam, gunting, pisau, dan alat cukur, semuanya tidak boleh di tas ransel, tas yang panjenengan bawa nanti. Jadi 100 mili ke atas akan disita oleh pihak bandara Juanda. Harus tidak ada minuman, tidak ada gunting, pisau, semua akan di x-ray, dicek, semua akan ditinggal di bandara Juanda. Jadi baiknya bagaimana? Gunting, pisau semuanya ditaruh di koper besar yang dibagasikan. Ini keberangkatan yang 12 September, DT 100 sudah kita booking dari sekarang. Total jemaah hanya memuat 46 untuk berangkat 14 November. Kita berangkat jam 10 dari bandara T2. T2 itu bandara yang lama, ya. Sekarang tidak ada keberangkatan umroh dari T1, tidak ada. Semua T2. Ya, jam 10 berarti kumpul di bandara 5 jam sebelum jam 10. Betul. Haji ya, umratu sunnah, haji jembeteng. Betul-betul. Kenapa? Karena umroh yang dilakukan hanya bermakna luhur. Ini yang ketiga. Berziarah. Ternyata di sana masuk Medina, sudah cari baju, sopir, gak tutup kemana-mana. Warnanya orang sholat, gampang titip tayang, gak turun. Gitu deh, sampai dia 3 hari terus jalan-jalan terus beli ke rumah, beli kopernya gak cukup, beli lagi. Hukum umroh ada yang wajib karena dalam rangkaian ibadah haji tertera dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 196, wa'atimul hajjah wal umroh talillah wa'atimu, dan sempurnakanlah kalian semuanya haji, hajjah wal umroh dan umroh lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar dalil ini digunakan orang yang mereka itu gak mantap ibadah haji yang pertama kali, bisa dilaksanakan yang kedua kali, ketiga kali, boleh.
okay, boleh umroh dua kali. Kita kan tidak sedalilnya. Tidak salah kalau orang ada orang setiap tahunnya haji. Tidak salah kemudian umrohnya yang setiap tahun umroh itu ada. Umroh tiap tahun tidak salah karena perintahnya disuruh nyempurnakan. Mungkin tahun kemarin saya tidak tentu ilmunya, saya tidak maksimal ibadah, hanya banyak tidurnya dan sebagainya. Ada begitu macam-macam. Kemudian bisa dipotong, bisa dibersihkan, kalau janggut hanya dirapikan saja. Kemudian bisa dipotong sunahnya. Ini sunahnya sebelum mandi. Mandinya ihram itu sama dengan mandinya junub. Mandi junub adalah mengalirkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua rata dengan air, niat mandi ihram. Ini ihram sebelumnya. Ya, sarungan. Yang ini, dari ke belakang. Dirapikan gini. Lalu kemana ya? Biar rapi. Supaya ini gak terlihat dari luar, ini ditaruh di dalam. Terus kecil-kecil. Gak usah, seharusnya nanti kayak orang hamil. Oke, gini. Guys, gak takut biaya kan? Untuk ibu, pegangan. Ya kan? Pakai sabu, ya pakai sabu, monggo. Tapi nggak pakai sabu kalau orang biasanya gemuk, orang kurus, jatuh sabunnya hilang. Ya. Terus untuk pundak nggak usah dibuka dulu, selama dari Medina ke Mekah tutup aja begini. Nggak usah dibuka. Kelihatan tadi turunnya ke bawah. Oke. Biasanya ibu-ibu berhati sama bapaknya. Sama temiti ya. Ya gaduh. Nanti saya sampai di tawaf. Kapan ini pundaknya harus buka? Ketika tawaf mau turun ke area Ka'bah, itu baru dibuka ini pundaknya sebelah kanan ini. Hanya untuk tawaf pertama sampai 7 putaran. Baru 7, baru kemudian setelah 7 putaran, baru kemudian ditutup lagi ketika melaksanakan sunah tawaf. Hanya ada di tawaf ya, bukan untuk disa. Untuk jangan kalian illa bifai, bukan yang baik-baik saja. Ketika tawaf boleh berbicara. Itu mah pendiro, terang nih. Itu boleh. Obrol-obrol boleh. Lima tempo juga boleh. Ya, boleh. Kalau sholat kita ngobrol, batal. Kalau tawaf itu tidak batal kita ngobrol. Di misus sholat, oh, seperti sholat, terus punya wudhu. Kalau orang yang masuk Masjidil Haram, kalau mau niatnya mau tawaf, tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Benar-benar, kenapa? Karena tawaf adalah seperti sholat pengganti daripada sholat tahiyatul masjid untuk tawaf. Penjenangan itikaf, tetap sholat tahiyatul masjid, ya, tidak untuk umroh. Sekarang bagaimana tawaf? Tawaf suci dari hadas dan hadis, wudhu tadi. Hanafi, kedua menutupi aurat pakai kain ihram, ibu pakai busana muslimah dan tangannya ini harus tertutupi dengan yang sudah kita berikan. Ya, menutup daripada tangannya ini wajib tertutupi dengan kain ya. Itu harus ini. Yang ini tidak wajib. Ini harus tutup ini aurat. Di luar Ka'bah, tawaf di luar Ka'bah bukan di luar masjid. Ya, di luar Ka'bah. Kemudian tawafnya di dalam Masjidil Haram, kemudian Ka'bahnya sebelah kiri, ini Ka'bah, kita muternya ya Ka'bah sebelah kiri kita, betul ya, bukan kebalik. Terus kemudian sempurna 7 keliling, jika tidak sempurna, mungkin kentut, jika pada putaran ketiga, maka wudhu terlebih dahulu, minggir ke sana, izin sama mutawif atau sama mutawif, untuk saya wudhu terlebih dahulu. Di wudhunya pakai Hanafi, begini pakai spray, saya siapkan botol 600 ml itu, bisa wudhu di situ, bisa langsung balik lagi ke tempat yang batal. Melanjutkan, bukan mengulangi lagi. Tiga keempat, 5, 6, 7. Terus memulai daripada yang berakhir di sudut Hajar Aswad. Mulai yang berakhir dari Hajar Aswad. Setelah putaran 7, baru katilkromnya ini ditutup. Saya ada kasih panduan, ditutup. Baru menuju ke tempat sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim, kita sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Okay.
rokaatnya dua rokaat, setelah Fatihah Al-Kafirun, yang kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas. Mustajab di situ, bisa saya bisa diamini di mana Ka'bah. Monggo saya itu doa sendiri-sendiri. Jadinya itu nangis. Ingat-ingat dosa, nikmatnya sudah bersimpu di hadapan depan rumahnya Allah Ka'bah. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allah menurunkan rahmatnya setiap hari di Masjidil Haram sebanyak 120 rahmat. 60 rahmat Allah beri kepada mereka yang tawaf. Tawaf umroh, tawaf ketika haji, tawaf sunnah. Yang sampai malam tawaf sunnah, 7 putaran saja. Allah kasih rahmat kepada mereka yang tawaf. Yang 10 rahmat Allah berikan kepada mereka-mereka yang sholat di dalamnya. Ya, bagi ya, Tuhan, tahajud. Yang sering-sering jamaah di situ. Allah kasih rahmat 40 rahmat. Dan 20 rahmat adalah Allah berikan kepada mereka yang memandang Ka'bah. Jadi diusahakan sholatnya itu setiap waktunya melihat banyak Ka'bah dapat 20 rahmat. 110 rahmat Allah berikan setiap harinya di Masjidil Haram. Baik, ketika tawaf selesai, kemudian mundur ke belakang, mundur ke belakang untuk kemudian minum air zam-zam. Tidak usah ini, lanjut aja. Beristilah, bila Allah Akbar ketika di jelas banget, nanti saya berikan contoh tidak banyak saja. Bismillah Allahu Akbar, tangan kanannya yang diangkat. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian karena Anda mencium Ka'bah, maka telapak tangannya tadi itu kemudian diciumkan ke arah Hajar Aswad. Hanya dimiringkan aja, bukan menghadapkan begini, bukan. Teman, hanya dimiringkan aja. Ya, itu beristilah. Kemudian satu putaran, maksud adalah dari Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad itu satu putaran. Nah, dari Hajar Aswad kemudian ke Rukun Yamani, rukun yang sejajar dengan Hajar Aswad namanya Rukun Aswadi. Namanya Rukun Aswadi, rukun yang sejajar dengan Hajar Aswad namanya Rukun Yamani. Jadi, Rukun Aswadi ini Rukun Yamani di sini. Sampai di sini angkat tangan bismillah Allahu Akbar tanpa menciumkan telapak tangannya ke arah Rukun Yamani, enggak usah. Bismillah Allahu Akbar. Dari sini kesempatan kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai nyampe ke Hajar Aswad, hitungan satu putaran. Sama-sama baca. Sama-sama. Rukun Yamani. Ada lain ditambah wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin sampai Hajar Aswad lagi, kemudian istilah lagi bismillah Allahu Akbar yang depan karena sejajar dengan Hajar Aswad maka dia istilah yang belakang bahasa ikut-ikut istilah baru nyampe ke garisnya Hajar Aswad maka dia kemudian baru beristilah bismillah Allahu Akbar. Ini enggak sama istilahnya, depan belakang tidak akan sama. Depan dulu istilah begini, baru diikuti belakangnya ketika sejajar dengan Hajar Aswad. Ini yang biasanya kalau mungkin saya gambarkan, tawaf sunnah yang biasanya kita lakukan setiap malamnya itu, kita coba untuk kerja tim. Bagaimana cara yang di Hajar Aswad? Kita di sini, itu geser. Antara Hajar Aswad dan pintunya Ka'bah, itu namanya mutazan. Di sini orang-orang di sini nempel. Sunnahnya memang nempel dadanya di sini. Berdoa di sini adalah doa yang direkam oleh Allah. Yang diamin oleh para malaikat di sini, mustajabah. Tempat sejajar di mutazan. Kalau nggak nempel di Ka'bah, di mutazan ini, maka bisa di belakangnya terus. Biasanya orang yang ketika tawaf, ketika mereka itu melewati ini, maka doanya sambil jalan boleh. Doa sambil jalan, tidak harus berhenti di sini. Okay. Ketika sudah berdoa di mutazan, ada kesempatan para jamaah di sini, maka saya kirim langsung ke Idris Ismail. Barang siapa yang masuk Idris Ismail karena aminah maka dia mendapatkan keamanan dari Allah. Samanya dia masuk Ka'bah. Orang sudah masuk ke Idris Ismail. Lewatnya bukan dari sini. Lewat dari sini. Ini ditutup. Sini ada askar. Nah ini cara yang masuk pelan-pelan. Bisa pelan-pelan gini. Ya, dan sampai di sini. Kemudian sholatnya di sini nanti kita kerja tim. Saling pegang erat. Ibu dulu kan dua orang kita sunah mutlak barokaat. Setelah barokaat berhenti, kemudian berdiri berdoa sambil berdiri. Jangan duduk, kasih ganti yang lain. Kasih kesempatan mereka untuk sholat di Idris Ismail itu sunah mutlak.
ya, itu pun juga doa mustajabah. Ibnu Ismail. Selesai, sudah bisa, kita dari tempat monggo lanjut tahajud. Monggo lanjut kemudian aspek taubat, istighfar, terus sampai subuh. Ya. Selesai ini kemudian kita mengumum jam-jam, doanya masih ingat. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa syifa'an min kulli da'. Kalau enggak apa tak tuntun nanti. Saya baca, melipatkan satu gelasannya masing-masing, saya baca tirukan aja. Oke. Itu tuntun aja. Allahumma, enggak. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa syifa'an min kulli da'in wasapo, terus diminum. Tapi lagi yang kedua, separuh diminum, kemudian separuh diguyurkan ke kepala kita. Berarti kan bawahnya becek. Berarti cara menuangkannya di atas bak sampah yang disiapkan oleh petugas. Berapa? Disiramkan ke sini, itu sunnah. Ya. Kalau ibu-ibu gimana? Mungkin disiramkan, mungkin diusap-usapkan sampai habis alhamdulillah. Kalau mau ketiga, monggo. Ketiga mau doa niat masing-masing. Karena Rasulullah bersabda, al-ma'u zam-zam lima syuriba minu. Minum air zam-zam tergantung apa yang diniatkannya. Dengan niat, ya Allah, kemudian dengan zam-zam, ya Allah sembuhkan kolesterol saya. Sembuhkan saya. Penyakit saya dalam tubuh, ya Allah sembuhkan, ya Allah. Dengan melalui zam-zam, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tergantung apa yang diniatkan. Inilah yang menjadi kemudian banyak sampai sekarang orang itu ketika menjam-jam mohon bantuan doanya orang yang sudah sama umroh. Semoga Allah kasih barokah di hari itu kemudian menjadi penyembuh dari setiap penyakit yang Allah dalam tubuhnya. Betul nggih? Enggak selain itu boleh. Silakan sampai menjam-jam di mana pun waktu pun seperti itu sama. Oke, pakai niat yang sesuai dengan keinginannya. Lanjut terus hadir aswat dan tanda. Ini saya biar gak salah paham. Ini bukan hajar aswad. Ini bukan hajar aswad. Hajar aswad adalah pecahan-pecahan batu di sini. Ada sekitar 5 batu. Di tengah-tengah. Jadi kalau nyium, jangan nyium ininya. Itu. Nyium di tengah-tengah ini ada batu di sini. Itu hajar aswadnya yang mengandung magnet luar biasa di situ. Ya. Jadi saksinya besok di hari kiamat ada dua mata yang besok sudah saja kalau pernah mencium itu gitu saja. Okay. Dan ininya dan pintunya, tapi tengahnya ini. Lanjut ya. Terus ya. Ini yang lama ya. Baik, setelah itu jam-jam kemudian kita menuju bukit Safa Marwah. Doa sebelum sa'i ketika hendak mendaki bukit Safa. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allahu bi. Inna sofa wal marwata min sya'illah faman hajjal baita awi atamara fala junaha alaihi ayat tawaba bihima faman tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Sambil berjalan berdoa menuju bukit Safa. Terus lanjut. Nah, bagaimana sya'i ya. Dari kecil antara Safa dan Marwah saya tujukan dengan niat ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan syaratnya ketentuannya bagaimana? Mulai dari Safa ke lahir di Marwah 430 meter Safa Marwah. Dari 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di Marwah 3 kilo 200 meter. Latihan yang untuk jalan 3 kilo. Baik, gak kaget, sekarang latihan mulai pagi, jalan-jalan kaki tanpa sandal. Tanpa sandal. Menjaga kesucian dari hadas najis. Kalau saya tidak disarankan untuk punya wudhu, tapi gatal boleh. Ya, rasa wudhu gak usah. Kalau tawaf itu kayak sholat, harus berwudhu. Kentut, wudhu lagi. Kalau kemudian di sini kentut, tidak harus wudhu, saya. Kalau wudhu gak boleh, gak wudhu juga boleh. Romal dari kecil pada Badul Wadi, jika nanti dari Safa Marwah di tengah-tengah ada lampu hijau, itu namanya Batul Wadi dan kita harus romal. Dari kecil itu bapak, ini lampu hijau pertama sampai lampu keduanya. Romal bapak-bapaknya. Robbi fir, warham, innaka, antara asyid akram. Nanti saya bantu doanya.
Oke, sampai sini selesai, kemudian jalan biasa. Ibu-ibu mengikuti, oke. Doa 7 kali dan baca doa. Lanjut. Bagaimana doanya ketika sa'i? Ini doa di atas bagian sofa marwah, saya baca zikir kemudian berdoa. Zikir berdoa, zikir berdoa. Allahu Akbar. Sambil angkat tangannya nanti memandang Ka'bah nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walahu alhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Anjaza wahda wa nasara abda wa azamal ahzaba wahda. Ini zikir kemudian doa masing-masing. Dan zikir lagi kemudian doa masing-masing. Zikir lagi tanpa doa langsung turun ke sebuah kemarwah. Ini berdiri berhenti di atas bukit sofa. Saya melakukan seperti ini, kemungkinan tidak memungkinkan karena sangat prodit di atas bukit sofa dan marwah. Doanya kita sambil jalan. Bayangkan seluruh dunia kalau kumpul di sofa berhenti semua maju seperti saya. Saya kemarin kena oblak kemarin. Padat sekali kan haji, padat sekali. Sehingga kita berhenti di sofa nggak bisa. Jadi harus kemudian disiasati harus jalan. Boleh itu, ambil jalan doanya itu. Melewati sofa, langsung takbir, dan doanya sambil jalan. Jadi caranya begitu. Tapi Allah nanti setelah ini kita ambil. Ya. Kemudian mungkin kalau ada pertanyaan, monggo, kalau tidak ada, kita tutup. Mana Syekh pada siang hari ini, mudah-mudahan informasi yang disampaikan Ustaz Fauzi tadi bermanfaat untuk kita semua dan menjadi paham meskipun belum sepenuhnya karena ini adalah ibadah praktek. Jadi kalau di awang-awang masih bingung ya, tapi kalau sudah praktek gampang, tidak ada yang sulit ya. Mudah-mudahan mulai sekarang sampai nanti berangkat dan sampai pulang ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang diberikan kesulitan kita semua ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wal karim wa 'azimi sulthanihi. وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترى دموع العاشقين تسيل.